dunia. Luar biasa, saya lihat. Next, gak akan ada lagi ke arah seperti itu. Dunia apa adalah sertifikasi musik. Sertifikat belum, dunia apanya sendiri plus negara yang tujuan. Jangan-jangan jualan bukan kopinya nih, jualan wisatanya bisa gak bang? Jadi balik tuh, mindset ini gak berubah. Supaya kita tidak mengekspor kalau negeri dalam itu bahan baku. Kalau ekspor untuk yang sudah diolah dan untuk sudah di aslinya diracik itu boleh. Melalui kegiatan ini saya kira ini bentuk real dari bagaimana kita sinergi. Tadi bagaimana tadi narasumber ya dari ada eksportir, ada juga praktisi langsung, ada juga dari perkebunan besar negara dari PTPN. Total produksi sekitar 600 ribu ton lebih lah total. Kita 70% lah itu robusta. 68% mungkin itu adalah dihasilkan oleh para petani kecil. Kesejahteraan petani kopi ini menjadi salah satu target segera dari pemerintah. Nanti ada pembiayaan atau menjadi rintisan lah dari Dewan Kopi Indonesia untuk pembangunan agroforestry kopi di Jawa Barat kerjasama dengan petani. Mengenai kendala untuk ekspor, saya pikir kalau menurut saya nggak ada kendala, Pak. Cuman tinggal kitanya aja yang mau nggak. Sekarang kita ini merubah cara berpikirnya, merubah cara berbisnis kopi yang tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama. Jadi tren masa depan, kopi itu harus semakin mudah didapat. Gitu. Makanya saya bikin kopi kapsul tujuannya itu, Pak. Supaya kenapa? Kita ini tidak undervalue terus. Kirim green bean, diremehin. Kirim roasting, ditanya mesinnya pakai apa. Tapi begitu kita kapsulkan, tidak terbantahkan lagi. Karena apa? Teknologinya kita sesuaikan dengan mereka, kemudian kopinya pun ya lifestyle-nya mereka. Dan akhirnya ini menjadi satu titik temu. Yang penting sekarang, ekspor kopi yang sudah diolah. Beruntung kami kemarin menang di Prancis. Itu yang namanya satu perlombaan dilakukan oleh pemerintah Prancis yang mengharuskan kopi asli dari negara asal dan di roasting. Nah, begitu kami menang, kami mendapat rekomendasi untuk dijual di Uni Eropa dan Amerika. Jadi, mungkin caranya aja yang kita rubah sekarang tidak seperti tempo dulu. Pola-pola baru yang sekarang lagi sangat kuat sekali dengan bisnis O2O-nya. Online to offline, offline to online. Jadi, kolaborasi dengan dunia internasional itu penting. Artinya mereka tahu kita. Nah, setelah itu mereka tahu kita tahu standar di mereka. Teman-teman yang di luar negeri, mereka juga akan lobby pemerintahnya, kita juga lobby pemerintah kita. Jadi, cari titik temu. Jangan salah menyalahin, oh ini nggak beres, itu nggak beres. Tidak lah. Saya yakin pemerintah sekarang juga lebih well.